Halo, kembali lagi bersama saya di channel Dermawan Tarigan yang membahas seputar ikan dan tanaman. Nah, hari ini kita akan menambah kolam ikan kita, tapi bukan kolam ember. Nah, ini nih, kolam terpal dengan ukuran 150 x 50 x 25, jadi tingginya 25 cm nih. Nah, untuk yang ini. Nah, gimana keseruannya? Yuk, ikuti. Nanti untuk yang ini akan kita tata kembali. Mungkin kita sapu sedikit ya, supaya tidak ada kebocoran nanti untuk di kolam terpalnya. Oke, kita sapu terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada benda-benda tajam yang akan membuat kebocoran di kolam terpal kita. Oke, segini. Karena ini akan pakai filter juga kita buat nantinya. Oke, cocok. Sini filter, sini ini. Nah, pertama yang perlu kita siapkan adalah pipa. Pipa ini ukuran 1 inch. Nah, pertama harus kita ukur dulu panjangnya. Nah, pada saat kita beli kemarin, panjangnya itu sekitar 150 cm atau 1,5 meter. Nah, berarti ini nanti di tengahnya kita buat T untuk penyambung ke bawahnya. Seperti ini nih. Nih. T seperti ini. Nah, oke, gimana kelanjutannya? Kita pasang dulu ya. Oke, tadi kan untuk panjang si kolamnya kan kepanjangan sedikit nih. Lumayan sekitar 10 cm. Nah, ini kita buka lagi. Nah, kemudian ini tadi udah kita tandai, kita potong juga di empat-empatnya. Oke, satu sudah, kita buka sisi satunya lagi. Oke, tinggal kita pasang juga langsung. Habis sudah dipotong, tinggal kita pasang. Tinggal satu lagi. Aduh. Kita ukur juga ya. Oke, tinggal kita pasang ya. Kembali. Oke, bagian atas sudah oke. Tinggal kita pasang sisi-sisinya nih. Oke, ini kita pasang juga rangkanya. Oke. Kita coba berdirikan ya. Biar kokoh. Oke, ini sudah tinggal. Nah, untuk pipa untuk ketinggiannya tadi kita potong lagi ya, karena terlalu tinggi nanti kurang rapi. Ini kita potong lagi untuk empat sisinya.
Oke, kita ukur lagi yang lain. Oke, kita pasang. Oke, kedua. Pasang. Oke, ketiga kita pasang. Nah, yang terakhir ini nih. Nah, tinggal ini kita masukkan, angkat langsung dari tinggal. Perlu bongkar-bongkar. Oke. Sepertinya ada yang mesir enggak ya? Ada yang ketukar kah? Oh, karena kita potong di bagian sini tadi, sisi yang sananya kurang pas. Kita potong bagian kiri kanan atasnya juga. Nah, ini udah kokoh nih, udah sangat kokoh. Nah, coba lihat nih, di bagian sisi-sisinya sudah kita buat T untuk menyambung T-nya, supaya nanti pada saat menampung airnya ini menjadi pondasi utama. Ini kita kuatkan di bagian atasnya. Nah, ini udah kuat nih. Kalau kita putar-putar balik pun udah oke dia. Nah, cara supaya si rangkanya itu kuat, nah, bagian sisi-sisinya kita kokoh-kokohkan lagi seperti ini. Nah, ini juga. Nah, jadi tenaganya udah kuat nih. Nah, kemudian bagian atas seperti ini kita balik lagi. Nah, ini bagian sisi-sisinya kita kuatin. Oke. Ini menurut saya udah sangat oke sih. Tinggal kita balikkan saja seperti ini. Selanjutnya, mari kita pasang ini terpalnya. Tadi kan uji coba nih. Sekarang ini udah tinggal pemasangannya saja. Oke, tinggal kita ikat-ikat saja nih menggunakan tali plastik. Nah, selanjutnya kita ikat dari sisi ke sisi ya. Nah, seperti ini. Dari sisi ke sisi. Nah, ini jangan ikat kuat dulu ya. Kalau bisa dua lapis seperti ini. Nah, supaya kokoh. Ini ikat biasa aja dulu untuk melihat posisinya. Kemudian kita buat sisi sebelah sini. Nah, artinya di sini sisinya. Nah, kita lihat seperti ini dulu. Oke, ini kita geser dulu, bentar. Nah, bisa jadi seperti ini saja nih. Nah, ini langsung kita ikat saja. Diketatin nih. Nah, ini kurang ketat. Nah, oke, sudah jadi. Tinggal kita coba isi airnya saja. Nah, ini lumayan tebal ya untuk si tendanya. Nah, ini juga kurang ketat satunya. Oke. Tinggal kita geser saja nih seperti ini. Kita geser ke sini.
kita uji coba isi air. Oke. Oke, selanjutnya kita isi air ya, kawan-kawan. Nah, ini untuk terpalnya lumayan murah nih. Lumayan murah. Ini harga terpalnya hanya 40.000. Nah, untuk detail nanti berapa harga elbow, berapa harga penyambung T, kemudian berapa harga pipa dari ukuran 1 inch, nanti akan kita buat di detail di deskripsi. Oke, sembari menunggu airnya penuh, nih kita potong supaya lebih rapi ya. Nah, untuk kolam ikan terpal kita sudah selesai ya. Nah, coba lihat. Ini adalah penampakan atau penyelesaian dari ini kita, kolam terpal kita. Nah, sangat gampang sih sebenarnya buat kolam terpal kita. Nanti akan kita buatkan di part 2-nya. Itu ini instalasi dari filter dan pompanya. Nanti akan saya buat filter seperti ini dan arus yang akan kuat di sini. Oke. Mungkin itu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.